Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Tuan Ibrahim kerap sangat memalukan ahli PAS. Waktu terbaik untuk undur. Intelektual dan cara berfikir Tuan Ibrahim Tuan Man kerap kali terlihat jangkal dan memalukan. Bukan saja kenyataan politiknya sangat tidak masuk akal, bahkan kenyataan agama pun turut memalukan. Nada ego, perasaan diri lebih Islamik dan juga tidak pernah bercakap dalam nada rendah diri, itu sememang trademark pemimpin PAS. Pemimpin PAS terkenal dengan pembohongan mereka atas sebab kononnya mereka adalah ahli PAS itu sahaja. Dalam rumusan PAS, mereka kata agama Islam merangkumi semua perkara, hatta menjadikan itu alasan untuk mereka kejar jawatan dunia sebagai wakil rakyat. Tetapi jika tersepit apabila tidak dapat menjawab perkara berkaitan tugas wakil rakyat, seperti membawa kesejahteraan rakyat sebagai kerajaan dengan pembangunan prasarana untuk rakyat, mereka tanya pula hendak jalan raya atau hendak Islam. Mereka juga ugut hendak air atau stesen bas atau hendak akhirat. Begitulah kuatnya mereka membelit. Dalam satu nafas kata Islam adalah segala-galanya, dalam nafas lain pula kata Islam hanya kejar akhirat sahaja. Sebenarnya yang bermasalah ialah parti PAS. Islam tidak bermasalah langsung. Negara lain lebih penganut Islam seperti Indonesia yang ada ratusan juta umat Islam tapi langsung tiada parti PAS. Berkaitan Tuan Ibrahim Tuan Man, rasanya sudah tiba masa untuk beliau berundur dari mengejar jawatan dunia. Terlalu jelas kenyataan demi kenyataannya melambang tahap intelektual beliau sendiri. Kebelakangan ini ramai netizen tertawa dan perbodohkan ahli PAS kerana kenyataan yang dibuat olehnya. Sungguh memalukan kabilah PAS dengan kenyataannya yang tidak cukup cerdik. Kita khawatir orang bukan Islam sangka semua orang Islam semacam ahli PAS. Tuan Ibrahim kerap sangat memalukan ahli PAS, waktu terbaik untuk undur. Intelektual dan cara berfikir Tuan Ibrahim Tuan Man kerap kali terlihat jangkal dan memalukan. Bukan saja kenyataan politiknya sangat tidak masuk akal, bahkan kenyataan agama pun turut memalukan. Nada ego, perasaan diri lebih Islamik dan juga tidak pernah bercakap dalam nada rendah diri, itu sememang trademark pemimpin PAS. Pemimpin PAS terkenal dengan pembohongan mereka atas sebab kononnya mereka adalah ahli PAS itu sahaja. Dalam rumusan PAS, mereka kata agama Islam merangkumi semua perkara, hatta menjadikan itu alasan untuk mereka kejar jawatan dunia sebagai wakil rakyat. Tetapi jika tersepit apabila tidak dapat menjawab perkara berkaitan tugas wakil rakyat, seperti membawa kesejahteraan rakyat sebagai kerajaan dengan pembangunan prasarana untuk rakyat, mereka tanya pula hendak jalan raya atau hendak Islam. Mereka juga ugut hendak air atau stesen bas atau hendak akhirat. Begitulah kuatnya mereka membelit. Dalam satu nafas kata Islam adalah segala-galanya, dalam nafas lain pula kata Islam hanya kejar akhirat sahaja. Sebenarnya yang bermasalah ialah parti PAS. Islam tidak bermasalah langsung. Negara lain lebih penganut Islam seperti Indonesia yang ada ratusan juta umat Islam tapi langsung tiada parti PAS. Berkaitan Tuan Ibrahim Tuan Man, rasanya sudah tiba masa untuk beliau berundur dari mengejar jawatan dunia. Terlalu jelas kenyataan demi kenyataannya melambang tahap intelektual beliau sendiri. Kebelakangan ini ramai netizen tertawa dan perbodohkan ahli PAS kerana kenyataan yang dibuat olehnya. Sungguh memalukan kabilah PAS dengan kenyataannya yang tidak cukup cerdik. Kita khawatir orang bukan Islam sangka semua orang Islam semacam ahli PAS. Tuan Ibrahim kerap sangat memalukan ahli PAS, waktu terbaik untuk undur. Intelektual dan cara berfikir Tuan Ibrahim Tuan Man kerap kali terlihat jangkal dan memalukan. Bukan saja kenyataan politiknya sangat tidak masuk akal, bahkan kenyataan agama pun turut memalukan. Nada ego, perasaan diri lebih Islamik dan juga tidak pernah bercakap dalam nada rendah diri, itu sememang trademark pemimpin PAS. Pemimpin PAS terkenal dengan pembohongan mereka atas sebab kononnya mereka adalah ahli PAS itu sahaja. Dalam rumusan PAS, mereka kata agama Islam merangkumi semua perkara, hatta menjadikan itu alasan untuk mereka kejar jawatan dunia sebagai wakil rakyat. Tetapi jika tersepit apabila tidak dapat menjawab perkara berkaitan tugas wakil rakyat,
seperti membawa kesejahteraan rakyat sebagai kerajaan dengan pembangunan prasarana untuk rakyat. Mereka tanya pula hendak jalan raya atau hendak Islam. Mereka juga ugut hendak air atau stesen bas atau hendak akhirat. Begitulah kuatnya mereka membelit. Dalam satu nafas kata Islam adalah segala-galanya, dalam nafas lain pula kata Islam hanya kejar akhirat sahaja. Sebenarnya yang bermasalah ialah parti PAS. Islam tidak bermasalah langsung. Negara lain lebih penganut Islam seperti Indonesia yang ada ratusan juta umat Islam tapi langsung tiada parti PAS. Berkaitan Tuan Ibrahim Tuan Man, rasanya sudah tiba masa untuk beliau berundur dari mengejar jawatan dunia. Terlalu jelas kenyataan demi kenyataannya melambang tahap intelektual beliau sendiri. Kebelakangan ini ramai netizen tertawa dan perbodohkan ahli PAS kerana kenyataan yang dibuat olehnya. Sungguh memalukan kabilah PAS dengan kenyataannya yang tidak cukup cerdik. Kita khawatir orang bukan Islam sangka semua orang Islam semacam ahli PAS. Tuan Ibrahim kerap sangat memalukan ahli PAS, waktu terbaik untuk undur. Intelektual dan cara berfikir Tuan Ibrahim Tuan Man kerap kali terlihat jangkal dan memalukan. Bukan saja kenyataan politiknya sangat tidak masuk akal, bahkan kenyataan agama pun turut memalukan. Nada ego, perasaan diri lebih Islamik dan juga tidak pernah bercakap dalam nada rendah diri, itu sememang trademark pemimpin PAS. Pemimpin PAS terkenal dengan pembohongan mereka atas sebab kononnya mereka adalah ahli PAS itu sahaja. Dalam rumusan PAS, mereka kata agama Islam merangkumi semua perkara, hatta menjadikan itu alasan untuk mereka kejar jawatan dunia sebagai wakil rakyat. Tetapi jika tersepit apabila tidak dapat menjawab perkara berkaitan tugas wakil rakyat, seperti membawa kesejahteraan rakyat sebagai kerajaan dengan pembangunan prasarana untuk rakyat, mereka tanya pula hendak jalan raya atau hendak Islam. Mereka juga ugut hendak air atau stesen bas atau hendak akhirat. Begitulah kuatnya mereka membelit. Dalam satu nafas kata Islam adalah segala-galanya, dalam nafas lain pula kata Islam hanya kejar akhirat sahaja. Sebenarnya yang bermasalah ialah parti PAS. Islam tidak bermasalah langsung. Negara lain lebih penganut Islam seperti Indonesia yang ada ratusan juta umat Islam tapi langsung tiada parti PAS. Berkaitan Tuan Ibrahim Tuan Man, rasanya sudah tiba masa untuk beliau berundur dari mengejar jawatan dunia. Terlalu jelas kenyataan demi kenyataannya melambang tahap intelektual beliau sendiri. Kebelakangan ini ramai netizen tertawa dan perbodohkan ahli PAS kerana kenyataan yang dibuat olehnya. Sungguh memalukan kabilah PAS dengan kenyataannya yang tidak cukup cerdik. Kita khawatir orang bukan Islam sangka semua orang Islam semacam ahli PAS. Tuan Ibrahim kerap sangat memalukan ahli PAS, waktu terbaik untuk undur. Intelektual dan cara berfikir Tuan Ibrahim Tuan Man kerap kali terlihat jangka.